guys, welcome back to my channel. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu happy guys. Terima kasih ya sudah mengklik video ini. Aku lagi di stasiun Tanah Abang nih guys, stasiun transit Palmerah, Kebayoran, Pondok Ranji, Rangkas Bitung, Manggarai, Jatinegara, Bekasi hingga Cikarang. Aku mau kasih tahu nih, kalau sekarang stasiun Tanah Abang punya jalur khusus akses ke Pasar Tanah Abang tanpa harus menyeberang jalanan. Sebenarnya sudah agak lama ya guys, sekitar awal tahun 2019. Namanya JPM Tanah Abang. Apa sih kepanjangan dari JPM? JPM merupakan singkatan dari Jembatan Penyeberangan Multiguna. Kenapa multiguna? Karena selain fungsinya sebagai akses penyeberangan orang, di JPO ini juga terdapat pasar kaki lima yang menjual berbagai jenis barang-barang grosiran yang dulunya berada di pinggiran jalan raya menuju pasar, kini pindah ke JPM ini guys. Yuk kita lihat bersama-sama bentuk dari JPM Tanah Abang ini. Kira-kira seperti apa ya sekarang? Nah, ini dia guys, penampakan JPM Tanah Abang per Januari 2023. Auto ngiler deh kalau lewat sini. Mata jadi kayak susah kedip gitu guys. Semenjak adanya jembatan penyeberangan multiguna ini, penyeberang tidak boleh lagi menyeberang di bawah jembatan ya guys. Harapannya agar jalanan tidak semerawut dan macet seperti sebelum dibangun JPM ini. Jadi JPM ini memang diatur untuk meningkatkan kedisiplinan di sekitaran Pasar Tanah Abang dan tentunya sudah punya izin berjualan ya guys. JPM ini memiliki panjang 386,4 meter dan lebar 12,6 meter ya guys. Lokasinya persis di atas Jalan Jati Baru. Udah tau lah ya kondisi Pasar Tanah Abang sebelum dibangun JPM ini. Mungkin orang yang berada di luar Jakarta juga sudah sering melihat di televisi bagaimana kesemerawutan yang ada di Pasar Tanah Abang ini guys. Oh ya guys, semua toko yang ada di sini dikelola oleh Pasar Jaya ya. BTW, bentar lagi lebaran loh guys. Udah siapin belum tabungan untuk beli baju lebaran? Oh, no. Kalau aku kesini cuma mampir aja ya guys, mau lihat-lihat aja. Jadi biasanya kan setiap tahun itu ada model-model terbaru. Nah aku mau tahu nih model apa sih yang lagi hits di tahun ini. Bila ingin beli untuk diri sendiri, mendingan beli di sini aja guys, karena semakin kita ke pasar semakin bingung loh apa aja yang mau kita beli. Because pilihan di pasar semakin banyak guys. Sampai habis, itu jangan lupa dihabisin deh daunnya ya. Buat kamu yang update fashion, kamu bisa cuci mata di JPM ini loh. Di sini rata-rata menjual produk satuan maupun grosiran yang harganya beda tipis dengan Pasar Tanah Abang yang ada di Blok A sampai G. Tapi jangan salah, di sini juga banyak model terbaru yang bikin kamu makin galau. Nah, biasanya para penjual baju itu akan belanja di Pasar Tanah Abang sebagai pusat pembelanjaan pertama karena memang harganya jauh lebih murah dibandingkan harga kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seterusnya. Kalau di Pasar Tanah Abang, kita harus beli dalam partai besar dulu baru dapat harga murah, tapi kalau di sini kita bisa beli eceran ya guys. Catat ya, harus beli dalam partai besar dalam jumlah lusinan atau kodian. Baru deh dapat harga murah.
Pokoknya di JPM ini semua jenis fashion ada guys, lengkap banget. Mulai dari kacamata, tas, kaos kaki, gamis, piyama, baju anak, celana kerja, daleman, kerudung, bahkan daleman lain juga ada. Ups, maksudnya celana dalam. Dan tidak lupa kalau kesini itu harus tanya harga guys. Jadi kita bisa tahu patokan harga baju mode seperti itu berapa sih gitu. Hati-hati guys, hilaf. Pulang-pulang gak berasa deh borong banyak. Bila kamu suka dengan videoku, kamu bisa tekan tombol like, share, subscribe, dan tekan loncengnya ya, biar gak ketinggalan info update di video kami selanjutnya. Oke guys, sekian dulu ya reviewku tentang JPM Pasar Tanah Abang ini. Semoga informasinya bermanfaat ya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dalam penyampaian. Jika ada kata-kataku yang salah, tolong dikoreksi di kolom komentar ya. See you on the next video and bye-bye.